Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Seno24. Dan pada video kali ini kita akan melihat ya salah satu game yang bakalan muncul ke depannya. Dan game ini adalah game yang disukai para pemain game strategi. Ini game sepuh teman-teman, yaitu game Age of Empire. Jadi buat kalian yang penyuka game strategi, aku rasa mengenal dengan game yang satu ini teman-teman. Game Age of Empire yang biasanya game komputer ya, ataupun game PC teman-teman, kali ini ada versi mobile-nya. Jadi bukan game yang mirip dengan Age of Empire, tetapi game ini memang dibuat sama Age of Empire teman-teman. Namanya Age of Empire Mobile. Saat ini masih tahap pre-register ya teman-teman. Dan seperti apa trailernya, mari kita tonton bersama-sama. Karena aku juga penasaran dengan isi trailernya teman-teman. Jadi langsung kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Iconic Age of Empire with a brand new twice. Ini di awal-awal ada gambar pertempuran teman-teman. Seperti biasa ya, game Age of Empire identik dengan pertempuran-pertempuran zaman pertengahan teman-teman. Dan ini ada 4 civilization ya. Kemudian berbagai macam resource. Mungkin ketutupan sedikit dengan gambar kursiku teman-teman. Dan kita diminta untuk membangun empire kita, peradaban kita teman-teman, seperti game-game strategi pada umumnya. Kemudian ini komander-komander terutama ya. Ada Hannibal, ada Justinian, Cleopatra. Dan seperti ini tampilan dari duel-duelnya teman-teman. Dan ini juga memperlihatkan ya realistik dari pertempuran. Wah, ini mantap sekali. Wah, ini kayaknya nih ditunggu-tunggu sama pemain-pemain game strategi teman-teman. Bisa kita lihat seperti ini. Ini memang mengingatkan kita dengan game strategi kemarin ya, yang baru-baru saja muncul. Kemudian ini dia, gimana scene pertempurannya. Mantap sekali teman-teman. Bisa menjebol gerbang. Dan ini game strategi yang basicnya kayaknya online teman-teman ya. Tuh, Queen of apa nih, player online ya, worldwide. Kayaknya sih online teman-teman, karena ini game mobile. Game mobile tuh basicnya online. Dan ini seperti memperebutkan Great Ziggurat. Jadi Age of Empire ini bisa di pre-order di ya tadi ya, Apple Play Store ataupun di Google Play Store. Jadi sudah ada teman-teman ya di kedua device tersebut. Nah, ini sih mengulang dari awal ya teman-teman. Jadi seperti itulah trailer dari game Age of Empire Mobile yang aku rasa kalian ini akan menantikan game yang satu ini teman-teman. Karena ini game yang aku rasa tidak jauh berbeda juga dengan game Rise of Kingdom, tetapi ya dengan sistem permainan yang baru, kemudian grafik yang mumpuni ya, yang keren sekali, dan komander-komander yang tampilannya oke punya. Cuma permasalahannya mungkin ini ya adalah seberapa epic Android kalian atau iPhone kalian. Kalau iPhone sih kayaknya kuat aja ya. Seberapa epic device kalian teman-teman. Kalau misalnya HP-nya HP kentang, aku rasa ini akan berat gamenya ya. Dan memiliki size yang lumayan besar. Melihat grafiknya yang bagus teman-teman, sistemnya yang bagus, ada kapal-kapalannya juga, ada sistem aliansi, ada siege juga teman-teman, menghancurkan kastil dan menjebol gerbang yang beneran gerbangnya hancur, nggak cuma terbakar teman-teman. Jadi ini sistem gameplaynya ini bakalan keren punya ini ya. Jadi buat kalian mungkin yang tertarik, ini kalian bisa download di pre-registernya teman-teman. Jadi kita tunjukkan dulu ini websitenya ya, dari game Age of Empire Mobile. Buat kalian yang mau pre-register, bisa langsung ke websitenya, cari di Google. Atau misalnya males teman-teman, kalian males mencarinya, kalian tinggal buka IG aku yang ada di atas sini teman-teman, sen_ytb. Kemudian kalian klik link yang ada di profil. Kemudian kalian pilih download game. Nah, di download game itu aku taruh ya teman-teman, Age of Empire Mobile. Kalian bisa klik dan langsung masuk ke dalam website ini teman-teman, untuk melakukan pre-register ataupun kalian mau melihat-lihat apa saja yang ada di sini. Jadi mari kita bongkar bagaimana website ya dari Age of Empire Mobile. Di sini ada Warrior Barbarossa, kemudian ada Queen of Sheba Marshal. Ini kayaknya talent-talentnya teman-teman. Kemudian ada Hammurabi Warrior. Kemudian ada
Alexander the Great. Wow, ada juga di sini. Keren punya lagi gambarnya, teman-teman ya. Wah, mantap sekali nih Alex nih armornya. Sebagai Marshal dia, teman-teman. Kalau Marshal tuh lebih ke arah, kalau di game RWK mungkin leadership ya. Kemudian satu lagi kita lihat di sini ada Hammurabi lagi. Charlemagne, teman-teman, satu lagi. Ini taktisian ini. Wah, Charlemagne ini lebih gagah ya. Nggak cuma tua aja, teman-teman, tapi kelihatan sebagai king di sini ya, sebagai raja. Itulah tampilan-tampilan dari berbagai commander yang ada di slide website AOM. Kita sebut saja AOM ya, AOEM sebenarnya sih. Nah, ini dia teman-teman, itu karakternya. Bagaimana dengan civilization-nya atau peradabannya yang ada di game ini, teman-teman? Civilization-nya di sini coba kita cek ya. Di sini ada Prancis, teman-teman, dengan tampilan seperti ini. Nah, ini dia ya, ini Prancis, ketutupan sedikit lah ya sama gambar kursi aku. Kemudian peradaban kedua ada Byzantium, Byzantines. Di sini ini peradabannya yang Kang Begal itu loh, teman-teman. Kemudian di sebelah ini Belisarius ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada Romans. Oh, ini Scipio, teman-teman. Peradabannya Scipio nih. Wah, kalau dari gambar nih keren punya sih, teman-teman. Kalian lihat nih ya gambar-gambarnya, ini beneran dibuat sedemikian rupa sama Age of Empire yang sekarang sudah merambah ke game mobile juga. Itu yang aku tunggu-tunggu ya, dengan permainan yang sama seperti pada game mobile. Jadi dia tidak berbasis seperti game strategi yang ada di PC, teman-teman, aku rasa nih ya, tetapi berbasis seperti game mobile pada umumnya. Jadi ini campuran dari berbagai game mobile yang saat ini sedang trending, teman-teman, selain game Rise of Kingdom. Dan tidak lupa di sini ada peradaban Cina. Jadi ada 4 peradaban keren yang ada di game Age of Empire untuk pertama kali, teman-teman. Dan ini dia ya tampilan-tampilan berita lainnya di sini. Jadi buat kalian ini yang berminat ya ataupun ingin memainkan game ini, langsung saja pre-register, teman-teman, di sini. Kalau misalnya YouTuber lain itu ada kode referralnya ya. Tapi kalau aku nggak ada ya, karena aku nggak ada ya joinan dengan game yang satu ini. Oke, jadi langsung saja kalau mau download, di sini kalian tinggal sekali lagi buka IG aku, ten_gtb, dan kalau bisa kalian bantu untuk follow IG-nya ya, teman-teman. Kemudian kalian klik link yang ada di profil. Nah, kalian pilih menu di dalam profil itu ya. Ada menu namanya download game. Kalian pilih download game, dan dalam situ ada Age of Empire Mobile. Kalian tinggal klik saja linknya, teman-teman. Nah, di sini untuk fiturnya ada apa saja? Di sini ada New Age of Empire Experience. Kita diminta untuk membangun peradaban kita sendiri. Kemudian ada Epic Siege, penyerangan, teman-teman. Ini kita bisa menyergap musuh. Ini ada pasukan kita yang sembunyi, tiba-tiba musuh lewat, kita bisa sergap, teman-teman. Ini fitur yang mantap sekali ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Epic Attack and Defense, penyerangan dan bertahan yang keren untuk kerajaan kalian di sini. Ini kalian bisa lihat ya, dari tampilannya ini kita bisa masuk ke dalam sebuah kota. Jadi bukan membakar aja, teman-teman, tapi kita masuk ke dalam sebuah kota dan menyerang kota tersebut. Berikutnya kita lihat Fast Immersive World. Di sini ada kita bisa mengeksplor. Ini dunianya akan dibuat besar, teman-teman, di game Age of Empire Mobile, dan kita bisa menjelajah dunia tersebut. Ini basicnya bakalan keren, teman-teman. Kemudian ada Command Siege Weapon. Kita bisa menghancurkan lawan dengan menggunakan katapul. Jadi di sini gerobaknya enggak cuma gerobak bawa resource, tapi gerobaknya bisa kita gunakan untuk menghancurkan benteng lawan, teman-teman. Ini menarik sekali untuk game-game strategi ya. Dan kita lihat ini untuk commander-commandernya, ada Nobunaga Oda, teman-teman, di sini ya. Kita bisa lihat di gambar ini, mantap sekali, teman-teman. Ada Harald dan juga Justinian. Ini baru cuplikan sedikitnya aja, dibuka sedikit aja, teman-teman, udah kelihatan commander-commander kerennya nih. United Historical Heroes, Four Mighty Armies. Barangkali nanti akan ada projectnya ya. Kalau ini sih aku semangat, teman-teman, Age of Empire Mobile ini aku semangat ya untuk bermain game ini. Jadi kalau misalnya ada yang berencana bermain game ini, teman-teman, ya ajak-ajak aku ya.
karena ini game yang menjanjikan menurut aku teman-teman. Apalagi developer yang membuat ini ya, ini yang membuat Age of Empire, berarti sudah berpengalaman dengan game-game strategi, meskipun ini baru ya aku rasa masuk ke mobile. Kemudian ini, nah ini udah semuanya kita lihat ya, tadi yang terakhir itu yang bisa kita menyergap pasukan lawan. Itu dia dari fitur-fitur dari segala macamnya teman-teman. Dan kalian di sini tinggal pre-registrasi. Pre-registrasi di sini kita bisa mendapatkan wood stone gold, kemudian di tahap kedua kita dapat speed up. Nanti di tahap berikutnya kita dapat legendary arrival recruitment token. Kita dapat commander legendary token ya teman-teman, 2 sama empire coin 1k, kemudian dapat special frame, kemudian kalian dapat hero Cleopatra teman-teman. Jadi di sini kalian ya bisa lihat ini ada 100k, 500k, 1m, 2m, 3m. Ini kalau misalnya aku nggak salah tanggap, kita akan dapat semua hadiahnya kalau misalnya kita melakukan pre-registrasi di sini teman-teman. Jadi buruan segera ya untuk registrasi, dan kalau misalnya kalian berminat untuk main bareng ya teman-teman, mungkin bisa kabarin aku baik di kolom komentar ataupun di grup WA yang ada di dalam Instagram aku teman-teman ya, yang ada di dalam grup tersebut, ataupun langsung japri yang punya nomor aku. Jadi itu saja informasi yang bisa aku berikan teman-teman tentang game Age of Empire yang aku rasa ini bakalan booming teman-teman. Apakah ini akan mengancam game-game strategi yang lainnya? Aku rasa tidak. Kenapa? Karena memang game-game berbasis seperti ini teman-teman ya, ini biasa ada waktu menunggunya ketika kita melakukan misalnya nih upgrade bangunan ya, ataupun upgrade riset dan segala macamnya. Dan tentu saja mungkin sambil menunggu kita bisa bermain game yang lainnya. Jadi game-game strategi ini tetap bisa membagi waktu dengan game-game yang lainnya dan tidak mempengaruhi game lainnya teman-teman, masih bisa dimainkan. Misalnya kalian bermain game ROK, kalian juga bisa bermain game Rise of Kingdom Mobile ini. Age of Empire Mobile ini maksud aku teman-teman. Nah, jadi gimana tanggapan kalian tentang game keren satu ini? Silakan kalian bantu antam di kolom komentar.